setan atau kita punya surat-surat yang kami tak dapat menenggelamkan. Pengurus alumni Persatuan Mahasiswa MOI Sulawesi Utara atau Permamo resmi dilantik Minggu 6 Maret 2022. Permamo dibentuk untuk mempererat dan menjalin persaudaraan antar alumni. Organisasi ini juga menjadi wadah untuk menyamakan persepsi dan bersinergi dengan pemerintah dalam membangun Tanah Malang MOI. Jadi perlu ada pikiran-pikiran itu yang nanti kita bawa di dalam satu wadah yang namanya wadah Permamo, alumni Permamo. Dan hari ini kita masih istilahnya dipandu atau diatur oleh inisiator. Nanti ke depan kita sudah diatur ketika tim ini berjalan atau panitia ini dia berjalan, maka akan terbentuk panitia pengurus. Nah, disitulah pengurus punya bagian untuk menghimpun kami, membuat program untuk sama-sama kita kerja. Anggota DPR Papua Barat Kartens Malibela yang juga alumni Permamo mengatakan, pembentukan organisasi ini juga menjadi tempat untuk saling bertukar informasi. Untuk itu, diharapkan semua alumni dapat bekerja sama sehingga bisa memberikan kontribusi dalam menentukan arah pembangunan di Tanah MOI. Kami Persatuan Mahasiswa MOI di Tanah Papua, khususnya di Tanah Malang MOI. Harapan kami yang pertama bahwa kehadiran wadah atau organisasi alumni Persatuan Mahasiswa MOI Sulawesi Utara di Tanah Malang MOI adalah sebagai wadah komunikasi antara alumni. Disinilah kita alumni, kita berkumpul, kita saling tukar informasi. Tim Liputan Papua Channel. Sama